Besok ini nih. Belah sini mata tinggi ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga kamu semua selamat. Warahmatullahi, semoga kamu semua disayang Allah. Wabarakatuh, semoga kamu semua diberkahi Allah. Didoain selamat, bagus apa ora? Didoain disayang Allah, bagus apa ora? Didoain berkah, enak apa ora? Segitu bagusnya doa, ada baik yang gegares. Sayang banget. Makanya ibu-ibu inget-inget nih, belum tentu gegares itu selamat, karena ada baik orang lagi madang mak, tapi gak doain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih. Gak usah pak, biarin pak, belajar gini baik, biar gak usah repot-repot, udah biarin gak repot-repot, gak usah lagi baik. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'ad. Rabbana la tu'akhirna in nasina. ربنا ولا تحمل
filna fala taqatana bih wa'fu anna wa'fir lana wa'ruhanna Allah Akbar. Allah
banyaknya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang hidungnya mancung, yang hidungnya pesek, yang pipinya kempot, yang pipinya tembem, yang pantatnya tekos, yang pantatnya betul. Segini banyaknya, macam-macam rupanya Allah kondisiin ngaji di sebuah tempat. Inilah aturan Allah subhanahu. Cuman dari tadi saya liatin, segini banyaknya yang ngaji, kagak ada satupun yang duduknya sama. Ada yang nyender di pojokan ngatur. Ya. Ada yang berdiri samping kipas tapi sambil sedekap. Kenapa kedinginan? Ya. Yang sebelah sono ada yang sambil megangin lutut bayaran. Ya. Kenapa capek romanya jalan dari rumah? Ada lagi ibu-ibu gak punya jenggot tapi megangin jenggot baik. Ya kalau bapak-bapak yang punya jenggot megangin jenggot mau wajar. Betul? Ya kalau ibu-ibu megangin jenggot kan orang wajar ya. Tapi yang bagian baik, ada yang begonoh bagian, ada yang begitu bagian, ada yang begini bagian, ada yang ngantuk, ada yang tidur, tidur semua juga, kita tinggal pergi. Betul. Emang itu nikmat dari Allah subhanahu. Alhamdulillah. Iya, mohon maaf walaupun ngantuk itu bukan seolah-olah nikmat yang besar. Orang bisa ngantuk ke dokter, betul. Orang bisa tidur bayar puluhan juta. Makanya kalau lagi ada yang ngaji kemudian ngantuk kemudian tidur, bagenin mbak, bagenin mbak. Udah bagus. Ada. Roman-romannya dari tadi ada besenengnya belum habis ya, negara supaya ada. Betul bagian? Betul ya? Emang nikmat dari Allah makan enak. Alhamdulillah. Makanya di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa kumpul di majlis taklim, semuanya dilihat Allah satu persatu. Apa buktinya? Duduknya beda-beda, gerakannya beda-beda, bajunya beda-beda. Betul? Gak tahu pinggirannya beda-beda orang? Beda-beda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini saksi di yaumul kiamah kita hadir dalam rangka menghormati kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya salatullah salamullah. Rasul Salatu wassalamu alayka ya Habib Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Isfa' lana ya Rasulullah. Ilahi sallim al-ummah min al-afat wa ma'ah wa min alayya salatan sallallahu alaihi ashram. Siapa orangnya sholawat satu kali, Allah limpahkan kebaikan 10. Kita tadi udah sholawat 3 kali, mudah-mudahan kita diberi kebaikan 30 kebaikan. Amin ya Rabbal. ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى ibu-ibu sekarang jadi organnya. Ulidal huda fal kainatu dia bisa ora? Bisa ora? Coba tes. Katanya sunat qasidahan. Betul ya? Re 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 be ora bisa. ولد الهدى فالكائنات ضياء
macam begini jadinya ya. Ulidal huda nyanyinya apa? Nyanyinya Margalit.
wisyakil Nawarti ayami, nawarta laki-laki, dorota kamu laki-laki ngumpul, doroti kamu laki-laki, kamu perempuan ngumpul, nawarta kamu laki-laki menerangi aku, membahagiakan aku, ibu-ibu ngomong sama laki bisa bahagia, nawarta ayami, itu duda muji-muji janda, nawarti ayami. Paham? Paham? Jadi itu lagu bukan lagu Islam. Disangkanya Arab Islam. Rojak di akhlami, kau kembalikan hayalanku. Nawar tilon, arah mah berubah dia. Dulu waktu kecil mah ingusan baik. Mana kalau nulis salah, ngapusnya pakai ludah. Dulu mah, iya. Nawar tilon sekarang berubah. Witokong makanannya juga dulu mah. Emang makanannya begitu. Apa itu? Orek, metempe, arang dia beda. Udah kentaki makanannya. Betul ya? Dulu witokong misyakil, bentuknya beda. Tadi yang nama demek. Karena lecak ke depan, itu lagu muji-muji cewek. Kenapa dinyanyiin di mas? Kenapa dinyanyiin di musol? Kenapa dinyanyiin di madrasa? Kenapa? Orang ngerti. Betul. Betul. Ya. Makanya lihat dalam ungkapan Umi Kulthum tadi disandani Uli dal huda falga ina tutiyau. Ketika Nabi dilahirkan, seluruh yang ada di alam ini semuanya bercahaya karena menghormati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barasa sallallahu alaihi wa sallama wa bi'ayi yadaihi ala al-ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah. Mana Allahnya? Lagi ini wa barasa sallallahu alaihi wa sallama wadi'ai yadaihi ala al-ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'i al-aliyah. Allah rubiyam bidhalika rafi ila sudadihi wa ula. Ngerti kagak? Wa barasa sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadaihi. Nabi Muhammad di saat lahir itu duduk. Nabi Muhammad lahir, kemudian tangannya meletakkannya di atas bumi. Wadi'a yadaihi, meletakkan kedua tangannya alal ardi, di atas bumi. Rafi'an ra'sahu, pandangannya menuju langit. Ila sama'il 'aliyah. Orang-orang sini
lahir ada enggak yang begitu? Ada orang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu di saat lahir dibawa tawaf sama kakeknya Abdul. Abdul. Bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi. Kakeknya Nabi. Abdul total alhamdulillah. Tuh dibawa tawaf dimasukin ke Ka'bah. Begitu dimasukin di Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ada berhala besar yang terbuat dari batu akik. Nabi dibawa ke dalam Ka'bah, tiba-tiba berhala besar itu jatuh, padahal berhala itu tingginya 13 meter. Begitu jatuh pecah rak. Untung kagak ada model aki-aki yang di sini yang biasa gosok batu. Kalau ada aki-aki di sini yang biasa gosok batu berebut tuh pecahannya berhala. Ngapa batu akik merah? Betul, betul. Ngapa berhala itu jatuh? Ini menandakan Allah memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Di saat Nabi lahir, Nabi diangkat sama malaikat Jibril. Ketika diangkat sama malaikat Jibril, dicium keningnya Nabi. Ketika Nabi dicium keningnya, kemudian malaikat Jibril mengatakan, Anta Toha, Anta Yasir, Anta Hamid. Kau adalah Nabi pilihan, kau adalah Yasir, kau adalah Hamid. Jadi Nabi Muhammad dijuluki Nabi yang dikatakan Toha, Yasir, Hamid. Makanya tadi selawatannya bagaimana? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salam. Rahmatnya Allah, keselamatan Allah, mudah-mudahan dilimpahkan kepada Toha. Siapa Toha? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Masyaallah. Ibu. Bu. Ibu demen enggak sama Nabi? Demen enggak sama Nabi? Nih Bu, ibu kalau demen sama Nabi, ibu bersama Nabi di surga. Amin ya Rabbal. Gunung Uhud. Ibu tahu Gunung Uhud? Yang udah pergi umrah, yang udah pergi haji, pernah mampir ke Gunung Uhud. Itu Nabi di saat perang Uhud, naik ke Gunung Uhud. Gunung Uhud goyang. Nabi naik ke gunung, ditempuh. Uhud, diam. Siapa yang ada di atasmu? Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam. Bu. Bu. Demen sama Nabi? Ini lagi cerita kisah Nabi, jangan pada ngomel baik. Diam apa? Betul. Betul. Gunung Uhud karena nurut sama Nabi. Nabi mengatakan, aku cinta Uhud. Uhud cinta kepadaku. Uhud akan ada di surga bersamaku. Bu, pengen gak kayak Gunung Uhud? Bersama surga, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini ibu demennya para sahabat sama Nabi Muhammad. Contohnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ibu kalau bawa sandalnya Nabi seperti bawa Quran. Seperti bawa Quran. Ketika ditanya,
apa? Jawabnya Imam Ibnu Mas'ud, antara aku dengan sendal ini, muliaan sendal ini, aku gak pernah berjumpa dengan Allah, tapi sendal ini pernah berjumpa dengan Allah, menemani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj ke Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril bisa naik Sidratil Muntaha. Rasulullah mengatakan sama Jibril, Jibril naik, naik, temani aku. Malaikat Jibril mengatakan, gak bisa Muhammad, andaikan jariku naik, nempel di Sidratil Muntaha, jariku akan terbakar, jari Malaikat Jibril akan terbakar kalau nempel di Sidratil Muntaha. Tapi sandalnya Nabi gak kebakar, padahal naik Sidratil Muntaha. Sallallahu Muhammad. Berarti kita sama sandalnya Nabi, muliaan siapa? Muliaan itu kata Ibnu Mas'ud. Pangkatnya kita orang ngerti ke arah sono, paling pangkatnya kita ngantuk, ngantuk biar ngerti orang, ngerti apa hasilnya Bu? Aduh, emang kita tawa-tawa doang berceramahnya lucu kecil ya. Nabi Muhammad didemeni sahabatnya Ibu, begitu tidur berkeringat, keringatnya ditadangin sama sahabat. Bu, 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 begitu ditadangin sama sahabat, Nabi bangun. Sahabatku, ngapa keringatku kau tadangin? Apa kata sahabatnya? Keringatmu ya Rasul untuk minyak wangiku ya Rasul.